ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Untuk penguatan beberapa teman-teman juga termasuk saya, ada fenomena sekarang Ustaz saling caci-mencaci antara para penuntut ilmu, dimana ketika guru atau ustaz mereka berbeda pandangan itu, terutama di sosial media ustaz ya, itu saling celah-mencela. Dan bagi orang yang baru mau ikut kajian ustaz, itu ada beberapa syubhat bagi mereka yang mengatakan bahwa saya takut menuntut ilmu seperti itu, jangan sampai saya jadi pembenci juga. Baik. Jadi ada tiga pertanyaan. Yang pertama, itu sebenarnya mudah ya. Itu kan kelakuan sebagian orang-orang yang baru belajar. Orang-orang yang baru belajar itu memang bukan untuk diikuti, bukan menjadi panutan. Orang-orang baru belajar, di antara mereka memang ada background-background yang kadang kurang bagus, perlu diperbaiki. Kemudian komentator di internet itu macam-macam. Iya. Ada yang pakai nama samaran, orang tidak jelas. Ya, nggak tahu yang berbicara itu dari mana, dari kalangan jin atau manusia. Nih, kadang-kadang yang seperti itu memang senang mengadu domba. Ya, dia mengaku begini, ikut di talim ini, padahal dilacak usut punya usut, dia bukan orang yang belajar. Ya, itu berasal dari kelompok-kelompok yang dimaklumi gemar untuk mengadu domba. Misalnya dari kelompok Syiah dan semisal dengannya. Itu ada yang seperti itu. Ya. Karena itu enggak usah peduli komentar-komentar di media sosial. Yang penting itu belajar, hadir di majelis ilmu. Dan mudah guru itu. Guru dia dilihat dia berucap dengan dalil atau tidak. Kalau dia berucap dengan dalil diterima. Dia berucap tidak dalilnya jangan diterima siapapun gurunya. Ya. Begitu cara berguru yang benar. Jelas ya? Dengan cara itu dia akan apa? Akan mudah untuk belajar. Tidak ada hal yang apa namanya berat bagi dirinya. Ya, cuman memang yang paling banyak dibicarakan di kalangan para penuntut ilmu, kalau ada sebagian guru yang mengingatkan kesalahan. Ya, karena ini memang ada orang-orang sebagian guru itu niatnya bagus. Ya, terus mungkin maksudnya juga baik. Cuman mereka lemah di dalam beberapa sudut. Tidak ada kecemburuan di dalam mengingkari kemungkaran, tidak peka melihat kekeliruan-kekeliruan, bergampangan. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak boleh didiamkan. Kalau ada hal yang keliru, lalu kita diamkan, apa gunanya seorang itu belajar? Apa gunanya dia diberi amanah ilmu? Dan dia akan ditanya oleh Allah di depan di hari kiamat nanti, kenapa dia diam terhadap kemungkaran-kemungkaran. Jelas ya? Oke, ini sudut-sudut yang perlu diperhatikan. Adapun hal-hal yang sifatnya cuma mencela, mengadu domba, mencaci maki, itu kalimat-kalimat biarkan aja terhadap orang yang mengucapkannya. Jelas ya? Mungkin saja si ustadz yang dibicarakan seperti itu, kalau itu tidak benar, itu jadi tabungan pahala baik untuk dia untuk di hari kiamat. Iya. Nah, itu yang saya nasihatkan kepada semua kawan-kawan para penuntut ilmu supaya sibuk dengan belajar dan menuntut ilmu. Jangan yang sibuk membaca komentar-komentar di media sosial. Apalagi itu tidak tahu siapa orangnya. Ataupun tahu orangnya juga para penuntut ilmu juga, orang-orang yang baru belajar. Orang-orang yang baru belajar itu bukan tempat mengambil ilmu. Iya. Komentar-komentar yang dia ucapkan itu bukan tempat untuk mengambil ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, wallahu taala alam.